Investor yang suka berburu saham perdana perlu tahu kabar ini. PT Halonijen Tbk juga telah memasuki masa penawaran umum dalam rangka pelaksanaan Initial Public Offering, IPO. Halonijen adalah perusahaan yang bergerak di industri produk berbasis karet untuk kesehatan. Produk Halonijen antara lain sarung tangan medis. Periode penawaran umum saham Halonijen sudah dimulai sejak tanggal 1 kemarin dan akan berakhir 6 Februari 2023 nanti. Dalam IPO, Halonijen akan melepas 1,13 miliar saham. Ini setara 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO, dengan nilai nominal Rp10 per saham. Calon emiten yang akan menggunakan kode saham Halo ini menetapkan harga IPO Rp100 per saham. Dengan begitu, Haloni berpotensi mengantongi dana segar Rp113 miliar. Menilik prospektus IPO Halonijen, dana hasil IPO untuk modal kerja. Dana itu antara lain untuk pembelian bahan baku dan bahan penunjang produksi. Haloni juga akan memanfaatkan untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian bahan bakar, pemeliharaan mesin, perbaikan dan pembelian spare part, pemeliharaan kendaraan operasional, biaya transportasi serta pengiriman.